Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فاهدنا عزكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di masjid ini untuk melanjutkan kembali pembahasan bulan yang lalu, masih berbicara seputar masalah fitnah. Kalau pembahasan bulan yang lalu lebih banyak berbicara tentang masalah macam-macam fitnah, sedikit pembahasan tentang bagaimana cara mengantisipasinya, maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kita di pagi hari ini, di pertemuan kita kali ini, akan membahas lebih lanjut tentang qawaid syar'iyah, kaidah-kaidah syar'i yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi yang namanya fitnah. Tujuan disebutkannya kaidah tersebut dengan jemaah Rasulullah ialah untuk pembekalan masing-masing kita ketika terjadinya yang namanya fitnah, sehingga ketika para muslim memahami kaidah tersebut, maka bisa dia gunakan sebagai tameng, sebagai senjata untuk menghadapi berbagai macam fitnah yang melanda dirinya atau yang melanda umatnya di sepanjang zaman dan waktu di semua tempat. Dikarenakan kaidahnya secara umum berlaku untuk semua fitnah yang berlaku, fitnah yang ada. Fahamidina azzakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya fitnah itu melanda semua pihak. Fitnah itu sendiri oleh para ulama kita dibagi menjadi dua, terkait dengan pihak yang terkena fitnah tersebut.
Fitnah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan fitnatun ammah, yang kedua disebut dengan fitnatun khassah. Fitnatun ammah, fitnah yang umum, artinya fitnah yang melanda semua pihak. Tidak hanya orang-orang tertentu saja yang terkena fitnah ini, tetapi juga menimpa seluruh pihak, seluruh umat manusia, yang mukmin, yang saleh, yang tidak saleh, yang alim, yang tidak alim, semuanya terkena dengan fitnah satu ini. Namanya fitnah tuma'amah, fitnah yang umum melanda semua pihak. Dan yang kedua namanya fitnah tul-khasah, fitnah secara khusus yang menimpa, yang melanda masing-masing orang. Fitnah khusus pada orang ini, si fulan terkena fitnah, Allah terkena fitnah, pada masing-masing person ini, itu manusia. Itu fitnah khasah. Ini diisyaratkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, mengingatkan kaum muslimin dalam masalah ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaffah. Dan hendaklah kalian wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, takut dari sebuah fitnah yang dikatakan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaffah, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalian saja. Menyebabkan di dalam dunia azakumullah, fitnah itu terkadang khusus untuk orang yang zalim, atau pasang tertentu, terkadang fitnah itu menyeluruh. Yang terkena orang zalim, yang terkena orang yang adil, yang terkena orang fasik, yang terkena orang saleh, yang terkena orang biasa, pelajar, alim, ulama, masyayikh, seluruhnya. Takutlah kalian dari sebuah fitnah yang demikian ini keadaannya. Fitnatun ammah wa fitnatun khassah. Maka dari sini wabina azakumullah, kita harus menyadari masing-masing kita itu tidak aman dari yang namanya fitnah selama hayat masih dikandung badan. Entah Anda itu seorang muslim biasa, ataukah Anda itu seorang talibul ilm, ataukah Anda seorang alim, seorang syekh yang terkemuka, yang diakui keilmuannya. Tidak seorang pun yang merasa aman dari yang namanya fitnah. Bahasa yang sebaliknya, fitnah itu bisa menimpa seorang alim, seorang syekh. Fitnah itu bisa menimpa seorang talibul ilm. Fitnah itu bisa menimpa orang yang saleh. Fitnah bisa menimpa orang yang muslim. Bisa menimpa orang yang zalim. Orang yang ini, orang yang itu, semua terkena yang namanya fitnah. Maka tidak boleh masing-masing kita merasa aman dari yang namanya fitnah. Oleh karena itulah, pentingnya masing-masing kita untuk mengenali beragam fitnah-fitnah yang ada. Kita bahas pada beberapa bulan yang lalu, fitnah harta, fitnah anak, fitnah istri, fitnah ini, fitnah itu. Kenali baik-baik supaya jangan sampai menimpa kita. Kemudian setelah itu kita harus mengetahui bagaimana kaidah syar'i dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Prinsipnya karena Allah, cukup banyak kaidah-kaidah syariah yang disebutkan dalam Islam yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya dengan semuanya kita dalam menghadapi yang namanya fitnah. Saya mulai dengan kaidah-kaidah syariah yang harus diterapkan oleh masing-masing individu pada dirinya sendiri.
al-iqbalu ala ibadatillah. Menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan masing-masing individu itu dalam sikap fitnah yang ada harus lebih menyibukkan dirinya dengan ibadah, memperbaiki diri sendiri dengan banyak ibadah dan amal saleh. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menekaskan dalam sahihnya, "Satiru fil a'mali fitanan kaqita'il laylil mublim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Kalau Rasul batiru fil a'mali fitanan, hendaklah kalian berlomba-lomba mengejar fitnah, mendahului fitnah, fil a'mal, dengan amalan-amalan saleh. Dahului fitnah itu dengan amal-amal saleh. Yang namanya fitnah mesti melawan orang. Sebelum Anda tertimpa yang namanya fitnah, sebelum terkena fitnah, kamu dului dia dengan cara memperbanyak amal saleh supaya kamu semakin jauh dari fitnah-fitnah yang ada. Fadiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lomba kalian beramal saleh untuk mendahului yang namanya fitnah-fitnah yang digambarkan sama Rasul qatita'il lailil mughlim, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Seorang laki-laki dibagi harinya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Yang kita ingin dari sini, Yohanan bin Azhar, pada penggalan pertama, fatiru bil a'mali kitana. Sehingga di sini Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kaum muslimin ketika akan muncul yang namanya fitnah, atau ketika fitnah sudah mulai datang, atau bahkan sudah melanda kaum muslimin, hendaklah masing-masing individu muslim itu menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, dengan semua bentuk ibadah. Sibuk dengan ritual kesehariannya, zikirnya, qiraatul Qur'annya, salatnya, taklimnya, belajar mengajarnya, dakwahnya, semua aktivitas yang mengandung makna ibadah dia kerjakan. Sibuk dengan itu, sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan beramal. Juga dengan hadis yang kedua, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Ibadah di saat berkecamuknya perang, haraj itu pertempuran perang, ini jenis fitnah. Ibadah di saat berkecamuknya yang namanya fitnah, kahijratin ilayya, itu seperti hijrah kepada aku pahalanya. Sangat besar pahalanya, karena azakumullah, sekaligus mengisyaratkan kepada kita, Rasul menginginkan kepada kita semua, menginginkan dari kita semua, supaya sibuk dengan ibadah, di tengah kecamuknya fitnah. Sedang gempar-gemparnya fitnah, sedang panas-panasnya api fitnah, sedang umek-umeknya gelap air fitnah. Umek itu air, bukan api ya. Nah, air fitnah. Di saat yang semacam itu, hendaklah kita semuanya sibuk dengan apa?
fitnah. Sibuknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu-waktu yang kita miliki diisi dengan aktivitas ibadah. Semua maksudnya ibadah. Iya, tadi salatnya, iya, baca Qur'annya, ya zikirnya, baca bukunya, ta'limnya, belajarnya, mengajarnya, akhlak yang baik dengan sesama, sedekahnya, semuanya sibuk dengan itu. Nah, kalau seandainya masing-masing pihak, masing-masing orang menjalankan prinsip yang mulia ini yang disampaikan sama Rasulullah SAW, fitnah itu tidak laku, tidak ada pasarannya, walaupun disediakan ahli marketing khusus untuk menjadikan fitnah, gak payu. Dikarenakan masing-masing kaum muslimin dewasa, masing-masing kaum muslimin tahu bagaimana tugas dan sikap dia dalam menghadapi kondisi yang ada, sibuk dengan ibadah. Ditawari ini loh, ada fitnah zenda ini. Afwan, saya lagi sibuk ibadah. Oh, ini teman-teman yang bagus loh ini. Nah, harganya lebih miring. Nah, afwan, saya lagi sibuk dengan ibadah. Kenapa ini? Fitnah itu, khunatimah azzaqumullah, semakin merosak-rosak, semakin meluas, semakin berkobar-kobar apinya. Itu pada orang-orang yang enggak punya gawean. Pengangguran ibadah. Bukan pengangguran pekerjaan ya. Pengangguran ibadah. Dengan waktu yang kosong itulah akhirnya setannya masuk. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mengingatkan akan kenikmatan, dua kenikmatan yang besar ini, waktu luang dan kesehatan itu. Ni'matani marzumun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan banyak sekali pihak-pihak yang rugi akan dua kenikmatan ini, melalaikannya, kesehatan dan waktu luang. Kosong dong, pengangguran ibadah. Terus apa yang dia kerjakan sama dia? Ibadah ini anggur. Akhirnya ketika ditawari produk fitnah, wah, ini kayaknya zen ini. Bikin semangat ini. Dibeli sama dia fitnah tadi. Masuk dalam kebanyakan fitnah. Menjadi berkobar-kobar artinya. Maka yang nanti na'azakumullah, kaidah syar'i yang pertama terkait dengan diri kita masing-masing, sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Tapi tolong jangan ada yang memahami ibadahnya terlepas fitnah. Fitnahnya tidak ada, enggak ibadah. Itu bukan demikian maknanya. Maksudnya ibadah itu rutin bagaimana biasa, tetapi di saat fitnah itu melanda, semakin kencang ibadahnya, semakin disibukkan dengan ibadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Yang kedua yang harus dimaklumkan Allah, kaitan yang harus difahami oleh masing-masing kita terkait dengan diri kita masing-masing. Di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah al-iqbal ala talabul ilm, menyibukkan diri secara khusus menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri dengan ilmu, dengan datang di majelis ilmu, dengan menelaah kitab, membaca kitab, mengkaji kitab, membaca keterangan-keterangan para ulama. Wah, kan. Ini perkara yang luar, yang saya sudah sampaikan di depan untuk semuanya, pentingnya menyibukkan diri dengan ilmu syar'i,
dalam semua keadaan, khususnya ketika fitnah melanda. Dengan ilmu itulah Anda akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu itulah Anda tahu mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Dengan ilmu itulah Anda akan tahu waktunya bicara atau waktunya diam. Dengan ilmu itulah Anda akan bisa menetapkan ini batil, ini hak, ini sunni, ini bukan sunni. Itu semua menggunakan yang namanya ilmu. Misalnya profil barakallahu fiik. Yang berikutnya lagi, hadirin rahimakumullah. Yang juga harus perhatikan dalam masing-masing kita, ini hidup kita terkait dengan masalah kaidah-kaidah syariah dalam masalah ini, ialah ada mutaqalluq lil fitan, ada mutaqalluq lil fitan. Kita tidak ngintip-ngintip fitnah. Mutaqalluq itu saya cepat kepengen ngerti apa sih fitnahnya. Insya Allah saya siap untuk membedakan mana hak, mana yang batil. Nah, ini sebenarnya orang kaya saya ini insya Allah bisa lah memilah-milah. Itu namanya tatalluq. Kaidah syar'inya yang harus kita azharumullah ialah tidak melakukan tindakan semacam itu. Namanya azharumat tatalluq dan fitan. Tidak kemudian memiliki perasaan kepingin tahu yang sangat semakin ternyata. Ini disyaratkan dalam sabdanya Rasulullah SAW muttafaqun alaihi Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Rasulullah SAW menyatakan sataku nafikanun al-qa'itu fiha khairun minal qa'im wal-qa'imu fiha khairun minal masyi wal-masyi fiha khairun minal sa'i al-hadith. Dia memberitakan sataku nafikanun kelak nanti akan terjadi berbagai macam fitnah menggunakan jamak fitanun, fitnah, fitnah, beragam fitnah. Kata Rasul, al-qa'itu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk dalam masalah fitnah gak melu-melu itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang berjalan lebih daripada yang lari. Itu penambahan sikap masing-masing orang ketika muncul yang namanya fitnah. Ada yang qa'id, duduk, ada yang berdiri, ada yang jalan, ada yang lari mengejar yang namanya fitnah. Hadis yang semacam ini mana dengan Rasulullah menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW menganjurkan kita semua terkait dengan fitnah-fitnah yang berkembang untuk menjadi qa'idun. Qa'idun itu sebenarnya istilah yang korosnya jelek. Yang menggunakan istilah qa'idun itu orang-orang qa'id. Tapi tidak apa-apa. Kita gunakan dengan konotasi yang bagus. Saya kasih faedah. Kalimat qa'idun, istilah qa'idun yang artinya duduk, itu digunakan oleh orang-orang Khawarij jihadiyin yang teman-teman mati itu untuk melecehkan para ulama sunnah, para ulama kibar yang tidak terlibat dalam harakatul jihad, pergerakan jihad. Mereka mengatakan itu ulama qa'idun, artinya ulama duduk
isinya cuma duduk paling di atas meja depannya kitab, paling sekitarnya sekelilingnya tembok perpustakaan dia, isinya paling benda pasif, apa itu? Kitab. Memang pasif, nggak gerak-gerak itu, nggak aktif ya kitabnya itu, paling itu. Pak itu. Kemudian berkembang menjadi bahasa, mereka itu ulama yang nggak ngerti kenyataan umat, nggak ngerti wakil. Nah, gitu. Nah, itu penggunaan mereka. Tapi yang kita inginkan di sini, kalimat Pak itu dengan bahasa yang bagus. Kalau muncul yang namanya fitnah, apalagi sama kufar-kufar yang namanya fitnah, jangan macam-macam Anda itu tatolok. Siapa ingin ngerti? Katanya kobarannya dahsyat, Ustaz. Saya ingin menanyakan, seberapa sih panasnya itu? La haula wala quwwata illa billah. Ingat ayat pertama yang saya bawakan tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaffan. Allah mengatakan, ittaqu, disuruh takut kamu itu. Takutlah kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Disuruh takut, kamu malah tak berani. Allah juga mengatakan di ayat lainnya lagi, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Nah, adalah hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi sunnah Rasul, akan ditimpa yang namanya fitnah atau azab yang sangat pedih. Fitnah itu dijadikan sebagai hukuman bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah. Nah, kemudian ada orang yang kepingin, saya kok tidak tahu, Ustaz, jiwa petualang itu. Saya itu demen-demen sesuatu yang berbau fitnah gitu deh. Kalau sarapan paginya nggak ada bau fitnahnya itu kurang mahram gitu. Jadi sarapan pagi itu harus fitnah. Makan siangnya ya kopi fitnah atau es fitnah itu gimana lah. Nah malam harinya harus berkata fitnah. Mahaulah wala kuwata illa billah. Nah di sini ada kalimat indah. Dari Syekhuna Abu Nasr Muhammad bin Abdullah al-Imam Hayrallahu ta'ala ra'ah, ketika beliau menggambarkan menjelaskan tentang pentingnya takut dari yang namanya fitnah, beliau bawakan ayat yang saya bawakan di atas. Beliau mengatakan Wallahumma wallah, demi Allah, kemudian demi Allah, innana la fitnatan wala al'adzab al'alim. Kami, kita-kita ini tidak akan sanggup untuk terkena fitnah atau tertimpa azab yang sangat pedih. Tidak akan sanggup. Kita mengatakan fawa ajaban li'akirin yukdimu nafsahu lima la tuhbadu uqbah. Sungguh sangat menakjubkan, sangat mengherankan, aneh gitu loh. Kalau ada orang yang punya akal sehat, berakal sehat, kok gaya dia maju dengan dirinya terjun dalam dunia fitnah yang tidak terpuji akibatnya. Mengatakan aneh, ini orang yang berakal sehat, apakah mungkin seperti itu? Itu bahasanya halus ya, kalau bikin bahasa kasar. Ada orang yang kemudian sok gaya ketingin ngerti yang namanya fitnah, ingin tahu kadar panas ademnya fitnah kayak apa sih, itu orang yang gher akil, ini orang gak waras. Itu bahasa kata gitu, orang gak waras. Allah menyatakan orang takut fitnah, kan takutlah kamu dari fitnah, takut selain lani, berani orang ini dengan fitnah. Disuruh hati-hati tertimpa yang namanya fitnah, cuma teman-teman yang berbau fitnah. Rasul menyatakan ketika ada fitnah, al-qa'id khairun mil-qa'id, yang berbuat lebih baik daripada yang berdiri, dia malah ngakir lari berdiri-diri. Itu menunjukkan orang tersebut nabi na'azakumullah khairu mafak, bukanlah orang yang diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikan nabi na'azakumullah, ini kaidah berikutnya terkait dengan pribadi kita masing-masing. Biasakan bagi orang itu
seseorang yang takut dari fitnah, tidak suka yang bau-bau fitnah. Jauh, sejauh-jauh dari fitnah. Sahabat Ammar bin radhiyallahu ta'ala anhu arba. Ketika diberitahu sama Rasulullah SAW bahwa itu nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Spontan mengaku menyatakan na'udzubillah minal fitan. Na'udzubillah minal fitan. Saya berlindung kepada Allah yang apa yang mengisipnya. Khawatir dia. Padahal kamu pemberontak loh. Jelas penyimpangnya ya. Tapi kalau kamu yang teman-teman bawa fitnah, wah cocok. Itu yang tak cari. Saya terbunuh di tangan para pemberontak. Zen. Bagus itu berarti posisinya itu saya bakal ikut dalam pertempuran hebat melawan pemberontak. Itu yang tak cari itu. Bismillah. Mati tak apa-apa. Mati tangan pemberontak kan keutamaan. Itu orang teman-teman fitnah. Tapi sahabat Ammar bin Yasir mengatakan na'udzubillah min fitan. Kami berlindung kepada Allah dari yang namanya fitnah. Jangan macam-macam. Nama itu. Sejauh sekarang ini Fana Kina Azzaikumullah. Justru yang terjadi itu semangat untuk kepingin tahu yang namanya fitnah. Kalau yang dibicarakan itu yang bau-bau fitnah, itu seger itu. Tidak ngantuk luar biasa. Perbincangan ini yang berjam-jam pun akan dia lalui dikarenakan sangat kecil perhatiannya majelis yang berbau-bau fitnah itu. Apalagi dibumbui dengan cara takdir. Wah, tambah ganteng ini. Siapa yang bicara? Siapa yang takdir? Sama yang dipuji, sama yang dikritik. Ya, gimana sih mulai? Gimana? Asyik kita itu. Wallahul musta'an. Tidak sadar kalau dia sudah terkena jerat-jerat fitnah. Masuk dalam kubangan, kobaran. Fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Kaitannya berikutnya. Masih terkait dengan masing-masing kita ya. Iyalah. Larangan untuk mencari-cari aibnya seseorang. Tatabbu' auratin nas. Larangan untuk mencari-cari kesalahan aibnya seseorang. Kaum muslimin secara umum dan para ulama secara khusus. Ini penting. Ini nambah yang sebelumnya. Nah. Ini berarti dengan Rasulullah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Datang dari beberapa orang sahabat, dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, datang dari sahabat Tauban dan beberapa orang yang lainnya yang lalu kumpulkan semua jalan-jalan yang ada menjadi hadis yang sahihun dighairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah bersabda mengingatkan orang-orang yang punya titul senang mencari kesalahannya orang kaum munafikin. Katanya Rasulullah sallam, ya ma'syara man amana fi lisanih wa lam yadkhul al-iman ila qalbihi. Wahai segenap orang-orang yang beriman dengan lesannya, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Jangan munafikin. Hatinya tidak mantap dengan keimanan, cuma ngomong dari lesan. Jangan munafikin. La taghdhabul muslimin. Kalian jangan menghibai kaum muslimin. Wala tattazi'u auratihim. Kalian jangan pula mencari-cari aibnya, auratnya kaum muslimin. Jangan katakan selain itu. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihil muslim tatabba'a Allahu 'awratahu wa man
baitih. Katanya Rasulullah itu, sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib aurat saudaranya yang muslim, maka Allah pun akan membalas, membongkar atau mencari-cari aib auratnya dia sendiri. Dan seseorang yang Allah cari-cari aib dan auratnya dia, Allah akan bongkar aib tersebut walaupun dia di tengah-tengah rumahnya. Walaupun dekam di rumah, tidak pernah keluar, tidak ada interaksi dengan dunia luar, di dalam rumah terus. Tetapi kalau dia punya kebiasaan untuk membongkar aibnya orang lain, Allah akan balas dengan cara membongkar aibnya dia walaupun dia di tengah rumah. Semua dia akan tahu orang yang memiliki sekian banyak aib dan aurat. Ini ancaman makanan jenazah kumimah. Jadi menunjukkan isyarat larangan untuk mencari-cari aibnya orang, kesalahannya orang. Khususnya kalau aib dan kesalahan itu yang kamu cari, aib dan kesalahannya para du'at ilallah, para ustaz-ustaz, lebih mengerikan mati kalau kemudian aib dan kesalahannya itu yang dicari-cari aibnya para ulama. Dan yang berbuat demikian kaum munafikin, sebagaimana riwayat ini. Yang lebih parah lagi menanti na'azakumullah, kalau aib yang dicari itu aib masa lalu. Zaman kemien, zaman kalau penduh dari orang tua itu. Terus dia lama itu diungkit-ungkit kembali. Cari kembali. Diedel-edel katanya orang Jawa Timur ya. Diobrak-abrik semua yang ada, diedel-edel kemudian ditampilkan kembali. Di sini, di depan mata, di depan halayak ramai, di depan kauman kaum muslimin. Masalah yang ada itu. Nah. Supaya kita tahu kan nanti na'azakumullah. Kalian-kalian ini, khususnya para ustaz, itu rapot merah masa lalu itu belum bisa dihapuskan dengan 100%. Saya benar saja. Sekarang ini terlalu banyak dari kalangan Hizbiyyin, anak Hizbiyyin bilang ya, Hizbiyyin, mantan Turuliyin. Saya katakan mantan, tidak mau juga Turuliyin. Mantan Turuliyin. Yang sudah Hizbiyyin lah, dari dulu ya. Itu sekarang ini mulai lagi, ngamuk-ngamuk lagi. Lagi kemarasan mereka rupanya. Nah, itu yang mereka ungkit-ungkit itu ialah masa lalumu. Ya belum lalu sih. Cuman beberapa lalu lah gitu. Ya. Diungkit-ungkit kembali. Sehingga di antara syubhat yang mereka lontarkan di kalangan orang-orang awam yang baru mengerti dakwah, mereka itu ialah dai-dai khawarij. Masya Allah. Ini kita yang dengar kan, ya, dai-dai khawarij. Mereka itu menggunakan bahasa Arab tadi. Mereka itu ikhwanuna bagaw alaina. Ya saudara-saudara kami, ya muslim, bagaw alaina, tapi mereka itu saudara kita yang memberontak kaum muslim. Kalau boleh saya istilahkan, dituding sebagai ustaz-ustaz pemberontak. Salah siapa ini? Salahnya siapa ini? Iya, ya jangan nyalakan satu orang. Iya, kan kesalahan masa sebelum lalu lah. Diungkit-ungkit kembali sama mereka. Diungkit-ungkit kembali sama mereka. Yang mereka inginkan sekarang ini, Bismillahirrahmanirrahim.
mereka harus meminta maaf kepada semua umat. Ini bayangan akhir kalimatnya. Jadi kita datangi masing-masing umat, minta maaf, maaf ya Pak, maaf ya Pak, ngamun ini lagi. Satu lagi, terus begitu ke semua umat. Apakah pegel tangannya itu? Wah, Allah, 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 Allah. Ya, itu pasti kuno. Kuno ya, akhir. Masalah, itu sangat-sangat dikhawatirkan masuk dalam riwayat ini. Dalam riwayat ini, mencari-cari ayatnya orang aja salah, apalagi kemudian yang dicari, yang dibongkar itu masa lalu. Masa lalu. Nah, yang kena ya, yang dulu berada di kursi atas, kena ke apa akhirnya. Oh, saya kan alhamdulillah bagus lah. Kalau saya itu di awal pergi selalu, jadi tidak masuk dalam daftar. Tapi kena hidratan. Alhamdulillah sih. Nah itu. Mereka itu adalah orang-orang yang begini. Saya tahu siapa dia. Saya tahu bagaimana kobroknya dia. Ketika itu. Ketika itu masa lalunya dia yang dulu. Nah, Allah, 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 Allah. Saya ada sambingan ya, kan ya. Artinya ada yang semacam itu. Ringkasnya yang penuh dengan Allah. Sikap kita ialah adam dapat berulang orang. Jangan mencari-cari kesalahan orang ketika terjadi yang namanya fitnah. Khususnya ialah auratul ulama. Auratul aibnya para ulama. Dikarenakan para ulama itu memiliki kehormatan tersendiri yang ada dalam Islam. Di mana kaum muslim diwajibkan untuk menghormati mereka, memuliakan mereka. Menghibai kaum muslim hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau yang dihibai itu ialah para ulama. Yang lebih mengerikan lagi yang dihibai oleh para ulama kibar ahli sunnah wal jamaah, ulama sunnah, ulama da'wah yang dikenal kisah mereka dalam dunia da'wah salafiyah, da'wah ahli sunnah wal jamaah, itu yang kemudian kamu otak-atik auratnya mereka. Ya wailah, celaka kamu ya akhi. Hati-hati dengan ancaman yang disebutkan dalam riwayat ini. Kalau kamu cari-cari aurat kepada kamu yang muslim, Allah akan cari juga auratnya kamu. Dan Allah akan bongkar itu walaupun engkau di tengah-tengah rumahmu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini diramkan. Di zaman sekarang ini, hanabunah azakumullah. Kehormatan para ulama sedang dicabik-cabik. Kehormatan para masyayikh sunnah sedang dicabik-cabik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka jangan sampai ini, jangan sampai kemudian masing-masing kita terlibat dalam tindakan tersebut. Kalian amalkan prinsip ini. Yang pertama tadi sebelumnya tadi, jangan nengok-nengok ngintip-ngintip yang namanya fitnah. Dan yang berikutnya, jangan kemudian anda mencari-cari kesalahan orang, apalagi aib dan kesalahannya para ulama besar. Nah, ini ringkasnya. Yang berikutnya lagi, masih melantung. Masih melantung. Yang berikutnya ialah at-tamhis lil akhbar asy-syai'ah khususan indal fitnah. Kita itu harus memiliki sikap selektif terhadap semua berita-berita yang berkembang, khususnya pada masa-masa fitnah. Selektif ya kawan, tamhis. Harus kamu seleksi dulu khabar yang ada itu. Nah ya kawan, ini masuk dalam pengertian prinsip tasabbut tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in syaa'a fasiqun binaba'in
fatabayyanu. Kalau datang perang kotor yang fasik mau berbeda, maka fatabayyanu, fatabayyunlah kalian. Satu. Cek. Sanadnya bagaimana? Siqah, apakah tidak siqah? Yang berikutnya lagi, yang ngasih tahu kepada si fulan, siqah, apakah tidak siqah? Ada kaidah yang cukup indah di kalangan para ulama terkait dengan masalah seperti ini. Itu digunakan oleh para ulama jarh wa ta'dil dalam menilai seorang rawi. Katanya para ulama, terkadang kita itu ketika mendapatkan sebuah berita, la nattahin man akhbara bih, kita tidak menuduh dusta orang yang membawa berita. Ini orang terkenal bagus, jujur, lugu, polos. Walakin nattahinu man akhbarahu, tetapi yang kita tuduh dusta itu ialah pihak lain yang ngasih khabar sama orang ini. Paham? Perkataan juga sebaliknya, yang ngasih khabar orang sumber beritanya itu jujur, benar, gak ada tuduh. Tapi yang kita tuduh orang yang membawa berita ini harus selektif. Boleh, yang ngasih khabar ke antum dari orang ini, siapapun awiru siapapun, orang kepercaya atau tidak, kepercaya adalah baik, orang baik-baik, saya kenal dia, soleh, masya Allah. Tapi masa iya sih orang sebaik ente ini bisa ngasih khabar kayak gini sama anak? Sekali lagi, di belakangnya man akhbarahu, siapa yang ngasih khabar sama orang baik-baik ini? Jangan-jangan ada orang mewah sebalik itu. Baik lagi, loh, yang ngasih khabar kepada dia pun juga orang soleh, saya tahu siapa dia. Waduh, baik, ikhwan, masya Allah, bagus, soleh, tahu orangnya. Tapi masa iya ngasih khabar kayak gini ini? Cek lagi ke belakang lagi, terus begitu, stop kejar sampai ke ujungnya. Kalau kabarnya tidak beres, mesti ada yang tidak beres. Itu tak akan ada. Tapi kalau memaksa betul kabarnya itu benar dan tepat, baru ada sikap bagaimana mensikapi kabar yang ada. Yaitu, tidak kemudian menyebarluaskan berita-berita yang berbau tentang masalah fitnah. Semua saya hati. Dan nifas insyaAllah ta'ala. Ini pembahis selektif. Jadi tidak asal kemudian antum dapat SMS, saya kira, wah, memang satu orang ini nyawur ini. Lihat ini SMS yang masuk sama anak ini, ternyata dusta. Sejak dulu tak pikir ustadznya baik-baik, ustadznya ahlu sunnah, tiba ini ngaku si toy. Nah, kena akhir sepakan ke semua orang. Wakan. La haula wa la quwwata illa billah. Hada mu'akil. Ini orang gak waras. Ini orang gak waras. Orang yang tahu kaidah dalam memahami, dalam sikap yang namanya fitnah, khususnya pada masa-masa fitnah, ada khabar masuk, dicek. Apa khabarnya ini? Ini khabar membuat kobar api semakin meluas. Simpan baik-baik. Saya simpan. Saya gitu aja. Wah, khabarnya menyejukkan. Enak ini kayaknya. Cek dulu beritanya. Nah, negara ini. Siapa ngasih SMS? Oh, Rasul. Rasulun Soleh. Nanti dari mana? Dari Fulan, Rasulun Soleh. Dari mana dia? Dari Allah, Rasulun Soleh. Dari mana? Pusatnya. Dari Fulan, Rasulun Soleh. Alhamdulillah. Soleh, dari Soleh, dari Soleh, dari Soleh. Khabarnya kok menyejukkan. Dikasih untuk orang-orang yang punya akal juga untuk dikasih khabar semacam ini supaya itu sejuk sama kita. Nah, semua orang kamu kasih khabar sejuk, ya sejuk lo ya. Tergantung orangnya masing-masing. Ada. Ini penting. Di zaman sekarang ini kalau kita berumah sangat-sangat mengerikan. Kondisinya tidak lagi mereka memperhatikan kaidah-kaidah seperti ini yang digunakan dalam Islam. Dapat obat, masuk SMS dia, langsung
Tetapkan ke semua orang. Wah, wah, saya Indonesia. Kalau nggak punya pulsa, aduh, minta pulsa itu. Dicari orang penting. Nolong, agen majalah syariah. Dua maksud, lumayan. Kira Jogja, satu orang sudah menghasilkan variat. Dan variatnya nanti menyebabkan ke yang lain. Sip lagi, wah ini agen Solo dapat. Sip, agen Surabaya. Agen Sumatera. Agen Sulawesi. Hati-hati. Agen-agen majalah ini menjadi pihak-pihak yang kena serangan terus. Ini di akhir kasih keterangan, sebarkan. Sebarkan. La haula wala quwata illa billah. Kamu lagi Cina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak pantas orang pertama yang menyebarkan itu menyebarkan kebarangan semacam ini. Ini banyak terjadi. Kita pakai bahasa gini-gini aja ya. Tidak perlu menyebutkan kasusnya. Nanti, belum waktunya. Tapi terjadi, itu sama terjadi. Nama itu terjadi itu dapat sering kalinya. Bapak langsung, anak baca minta aja kan. Ada yang ketampar juga saya itu. Biasa. Pernah sih nyoba. Ini kalau orang dihadapi, ya apa sih reaksinya itu? Kasih tahu sama saya. Pak Fadis, set, gitu. Reaksinya itu lebih hebat dari sebelumnya. Nah, ya, Pak. Lebih hebat dari sebelumnya. Jawab. Belum, jawab lagi. Jawab. Apa kemana jawab lagi? Terus begitu. Akhirnya, oke. Pak Fadis. Nah, dicoba beberapa kali. Ternyata itu yang diinginkan sama dia. Membuat antum masuk tercebur dalam kobaran api fitnah. Ngajak antum rame-rame nyebur api fitnah. Ya. Masukkan semuanya ke dalam tercebur kepanasan dengan di fitnah. Akhirnya antum tidak punya sikap yang ilmiah. Akhirnya kayak banteng ketaton yang sama yang ngamuk, kalau juga ngamuk, ngamuk-ngamuan. Akhirnya yang keluar ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya disampaikan. Ucapannya ngeri-ngeri ya. Sangat mengerikan. Bahasa-bahasa takfir, pengkafiran, bahasa-bahasa membid'ahkan, bahasa-bahasa menghizbikan. Ngeri sudah. Tapi contoh sedikit dari saya. Jangan apa itu dasar pada orangnya gitu. Nah, namanya, ya, masalah ini ya. Karena jadi ada salah seorang mau isi kajian sebuah tempat. Ini mengadakan pada tiap pengajiannya kalau ini orang nggak beres ini. Ini kan linknya haula ini, link mereka ini. Tak tahu al-akhabul satu ini kan diundang isi taklim di link-linknya mereka ini. Ini sudah akur apa? Bagaimana ini ceritanya ini? Omnya link mereka ini sama ya? Link mereka itu yang mantan seruin lah. Dia mendeng kok mantan-mantan mereka-mereka ini? Dia kok ya gelam sih. Kok sakur sih? Coba. Bagaimana ada yang usil? Coba. Set. Dibalas. Kok mana nantum? Apa namanya disuruh ini kita link di tempat-tempat link-linknya mal itu. Nantum sakur kan mereka ini. Sakur kan? Wah, balasannya medeni ini. Balas. Saya tidak kenal dan tidak tahu siapa mereka ini. Berproposing adakan kajian ini. Bahasa bermakna ya. Bahasa dulu ini. Bahasa bermakna. Saya tidak ngerti mereka itu kafir atau muslim. Saya tidak tahu mereka itu kuburi. Atau kuburi ya. Kuburi atau sufi. Saya tidak tahu mereka itu hizbi. Apa fulani, ini bukan nama orang sekarang, fulani. Saya tidak tahu. Jawabannya kok medeni tentang gini.
Yang jelas-jelas yang ngadakan panitia kajian yang muslim. Kena-kena muslim. Cuma kita beri informasi. Kok ya linknya mantan serimbing gitu. Allah satur. Siapa yang kayak gitu? Saya gak tahu. Muslim atau kafir, saya gak tahu. Loh. Sama mana-mana beri ini muslim. Kaya beri yakin gak kafir. Saya gak tahu. Muslim atau kafir, saya gak tahu. Kupuri apa sendiri saya tidak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Mengerikan. Dilakukan lagi tambah lagi. Kesimpulannya kan itu nasihat. Namanya pengalaman sedikit gitu ya. Ketika masuk khabar-khabar yang semacam ini kepada hantu. Apa aja kan khabar-khabar yang namanya kita gitu. Seperti gitu. Tunggu aja. Simpan yang baik. Simpan yang baik. Jangan dikubris. Simpan yang baik. Dengan diamnya antum tidak menggubris tindakan-tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini yang berusaha menyebarkan api fitnah di tengah-tengah masyarakat muslim untuk menjadi cekikan khusus bagi mereka. Bungkalnya itu luar biasa, kok gak dibalas? Sampai ada yang menjadi diamnya. Saya kena lagi. Padahal ya jangan menggubris. Rupanya ada GTM di tengah-tengah kalian. Apa GTM? Tidak ngerti. Siapa GTM? Tadi dikasih pengertiannya. Gerakan tutup mulut. Rupanya di tengah-tengah antum ini ada gerakan tutup mulut. Betul, begitu. Oh, ini pun tidak bisa menjelaskan. Ya, memerintahkannya para masyayikh menurut tutup mulut dia semacam Syekh Rabi bin Hadi juga masyayikh-masyayikh ibar yang lain itu tutup mulut terus gimana? Kita akan menjawab lagi apa ini? Apa ini apa ini? Bukan kenek kan saya ini ada banyak kalau kita hadapan yang menawarkan yang anda inginkan di sini adalah kaidah-kaidah syar'i terkait dengan masalah fitnah terkait dengan diri kita masing-masing tahfiz benar kok harus dewasa harus punya akal yang sehat yang waras gitu loh ketika ada khabar yang masuk apapun isinya entah itu nampeng anak penyusir zaman itu simpan baik-baik jangan kemudian aku sebarkan sama kemudian simpan baik-baik jangan dikubris baru kalau tidak nampen full hatinya antum dengan jenis-jenis seperti itu habis semua habis berita kotak masuk stop yes, hilang ayam simpan di jantung tidak perlu balik lebih penyakit para kolok setelah itu kalau nanti masuk ada kaitan yang berikutnya kaitan yang berikutnya kalau nanti masuk untuk masing-masing kita ialah salamatus sadri wa sibqul lisan. Hati kita selamat, lisan kita jujur. Maksudnya kan artinya insyaallah. Dalam kondisi dan masa-masa fitnah yang sedang berdatangan. Apa itu melibatkan sekian banyak pihak dari kalangan kaum muslimin. Diupayakan supaya hati kita itu selamat. Selamatus sabr. Dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Selamat tidak ada rasa dengki, rasa iri, rasa amarah. Rasa dongkol. Kepada kaum muslimin itu merupakan suara kita. Selamat. Nah, untuk lari ke arah sebelah sini, poin-poin sebelumnya harus kamu lakukan. Sehingga ayam, dadamu itu enak gitu. Jadi gak berbual sama si Fulan, berbual sama si Alan, kenis sama si A, kenis sama si B. Tidak, ayam. Salamatus sadar. Kemudian sibukun bisa, lesan kamu itu jujur kalau berbicara. Salamurin bukan itu nasihat Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis
dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dalam sahihnya, saya dalam sunahnya dalam sunahnya disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Katanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah ditanya, Ayyun nasi akhbal? Siapakah orang yang paling akhbal itu? Orang yang paling utama itu siapa? Maka beliau menjawab, kullu mahmumil qalbi sadiqul lisan. Setiap orang yang mahmum hatinya, jujur lesannya. Karena para sahabat, suatu kondisian ma'rifu. Kalau suatu kondisian lesan yang jujur kan tahu. Tapi apa namanya mahmumul qalbi, hatinya mahmum, orang yang hatinya mahmum? Maka dikata sama Rasulullah SAW, huwa tati annafi la ismafihi wala bagi wala zulla wala hasad. Yaitu seseorang yang bertakwa kepada Allah. Tapi yang bertakwa. Nabi itu yang bersih hatinya. Tidak ada dosa. Tidak ada tindakan semena-mena. Tidak ada kedengkian. Tidak ada hasad. Itu namanya salam atau sabar. Hatinya selamat, enak. Dikatakan sebagai afdalun nas, orang yang paling afdal. Dan ini menentukan azabullah Allah tidak ditekankan lagi ketika kondisi fitnah sedang membara. Yang pada umumnya menentukan azabullah ketika fitnah berkecamuk, yang terjadi ialah keretakan ukhuwah. Maksudnya ya, hubungan tidak lagi harmonis. Sudah mulai jaga jarak. Mulai muncul amarah, emosi. Mulai muncul yang namanya kebencian, iri, dengki, dan semisalnya. Itu kondisi umum yang namanya sebuah fitnah. Yang darinya akur, ribut. Yang darinya dekat, jauh. Yang darinya kawan, lawan. Yang darinya ziarah, enggak lagi. Kira, itu yang namanya kondisi fitnah secara umum. Maka nama kita diminta untuk memiliki prinsip ini. Salamatus sabar wasidqul lisan. Hatinya kamu bersih dan jujur ucapan kamu. Terkait dengan saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin. Hafizahumullah jami'an. Lainnya lagi yang nabi ma'afirullah. Ialah an-nazaru ila awaqidil umur. Perlu melihat akibat dari permasalahan yang ada. Melihat dari akibat permasalahan yang ada. Namanya an-nazaru ila awaqidil umur. Ini penting karena Rasulullah sebelum kita bertindak. Jadi ketika melakukan tindakan, mau mengerjakan tindakan, itu mikir disik. Ini akibatnya bakal apa? Kalau saya berucap, bakal apa? Ketika saya bertindak, bakal apa? Ketika saya diam, bakal apa? Itu namanya an-nawar ila akibatil umur. Bahasa yang lainnya, Pak Ani, orang itu kalau bertindak itu teman, penuh. Perhitungan, mempertimbangkan maslahat dan mudharat, mempertimbangkan akibat jelek atau akibat buruk. Barangkali, muhrimin fitan barakallahu fiik. Ini isyaratkan yang akan dinasihatkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan dalam firman-Nya, wa asa an taqrahu shay'an
wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Engkau mencintai sesuatu ternyata jelek bagi kalian. Allah yang maha tahu dan kamu maha tahu. Ini misalkan yang menjadi nasihat Allah, pentingnya untuk memandang lebih jauh akibatnya itu apa. Pertimbangan khair wa syar, baik jeleknya, akibat buruk baiknya, maslahatan madharatnya. Khususnya ketika terjadi fitnah yang sangat kobar-kobar. Prinsipnya, jangan sampai Anda menjadi pihak penobar api fitnah. Tapi saja sebagai pihak yang merdam api fitnah. Sehingga kamu pandang, ketika saya mengucapkan ini apinya tambah kecil, atau tambah lerap. Ketika saya menyebarkan A, menambah besarnya api fitnah, apakah padam? Itu namanya nazar ila waqitul umur. Hanya orang-orang yang waras, hanya orang-orang yang berakal sehat, hanya orang-orang yang besar, yang bijak, yang punya prinsip semacam ini. Dawa mikire. Nah, ada selebaran datang. Seret. Wah, cocok ini. Ini Zen ini cepat, non ganteng ini. Nah, gitu ya. Sebarkan. Nah, sebarkan. Nggak ngerti bagaimana nanti di lapangan. Begitu disebarkan, ternyata yang terjadi datang. Iya. Yeah. Yang tadinya sekup permasalahan fitnah itu cuma sekup. Begitu disebarkan selebaran-selebaran yang dia temukan tadi itu meledak. Besar. Lihat di sekotak menjadi besar. Besar. Tambah lagi. Muncul selebaran yang baru lagi. Sebarkan lagi. Tambah luas. Semakin kemudian dia bertindak semakin luas. Lingkupan fitnah yang tadinya kecil itu. Dikarenakan Muhammad bin Arzulullah tidak memperhatikan masalah wal mafasid, tidak memperhatikan yang namanya waqiful umur. Dan ini sedang terjadi. Asal main tebar, dapat trek, dapat trek, langsung. Ya gak pake nyebar sih, taruh di dunia maya juga orang semua tahu. Tampilkan fan di internet. Sandungnya moco. Saya sandungnya moco. Padahal pembahasannya sangat riskan, sangat memerlukan, terkait dengan kehormatan, terkait dengan keutuhan Jawa, terkait dengan ini, terkait dengan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah penting. An-nawar ila awaqidil umur. Sehingga masing-masing antum itu dilatih dengan kaidah-kaidah tadi itu untuk menjadi orang cerdas, untuk menjadi orang yang dewasa, untuk menjadi orang yang arif dan bijak dalam menghadapi semua keadaan yang ada. Ojo gerata gusu, nulis kebaden, pada kejadian, nyesel. Ojo nesu-nesu, nesu gue marah-marah ya. Ojo nesu-nesu, tenang, pelan, nanti akan menimbulkan rasa sayang yang mengerikan. Kemudian yang berikutnya yang paling final sudah memperkaya dengan kita-kita ini ialah arjuh ilal ulama indal fitan. Ini yang saya sampaikan dan berulang-ulang sampaikan kembali kepada para ulama ketika terjadi yang namanya fitnah besar yang melanda. Artinya urusan yang namanya fitnah itu bukan kita yang urusin. Kayak maafin ahli. Ya Allah, kasih sama. Semua berita-berita yang ada, diklasifikasi, dikumpulkan, data yang lengkap. Kirim kepada para ulama, kirim kepada para wasyair. Tunggu bagaimana fatwa mereka, tunggu bagaimana nasihatnya mereka, tunggu bagaimana pemimpinan mereka. Ini prinsip dasar. Was'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu enggak tahu.
juga disebutkan di ayat yang lainnya lagi yang ma'ruf dengan anda semua. Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf yad'u bih. Kalau datang kepada mereka satu perkara keamanan atau menakutkan, langsung mereka sebarkan. Walau rasuluhu lirasul wa ila al-amri minhum la'alimahu alladhina yasudduhum minhum. Kalau tadi dari mereka kepada Rasul dikembalikan kepada para ulama, niscaya akan mengetahui masyarakat orang-orang yang mengerti sebab hukumnya dari kalangan para ulama. Wal barakah ma'aka birukum, kata Rasul, barakah itu bersama dengan ulama besar kalian yang besar ilmunya, apalagi yang besar ilmu dan besar tua usianya. Sudah, antum ayam, antum sibuk ibadah, sibuk belajar, sibuk beramal, nah, tenang, ada yang mau musik-musik, seleksi dulu beritanya, dan segala macam, dia tidak ngintip-ngintip, dia tidak boleh-boleh kesalahannya orang, hati mulia tenang, hati mulia ayam, tenteng, sejuk, mengecek, selebihnya, terus, kayak nasing ahli, urusannya gampang. Nanti kita menunggu saja ketika kita penjelasan dari kalangan para ulama, dari kalangan para masyayikh. Gamblang, narap, enak, selesai urusan ayam kitanya. Itu yang diinginkan para utina Allah. Mudah-mudahan saya akan dipahami dengan baik. Ini beberapa poin terkait dengan kaidah-kaidah syariah dan mengaruhi fitnah terkait dengan diri kita masing-masing. Nanti pada zuhur insyaAllah ta'ala akan kita bahas kaidah-kaidah syariah terkait dengan selain kita, secara umum. Dan itu banyak yang disebutkan sama para ulama, akan dibawakan itu insyaAllah sebagiannya, dan itu setelah salat zuhur insyaAllah ta'ala. Sudah sangat 12 sama terasa. Nakbati ilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.